Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli netelaken 50% desa di Jawa Barat tacan sadar hukum. Sanajan kitu Yasona nembraken desa sadar hukum anu pangreana pernahna di Jawa Barat. Dirina miharep ka sadar hukum masyarakat bakal ngaronjat alatan negara anu dasar hukum naluhung bakal jadi negara anu maju. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli netelaken jumlah desa sadar hukum di Jawa Barat paling rea batan di Provinsi Sejena. Najan kitu tepi ka ayeuna 50% desa di sakule Jawa Barat tacan sadar hukum. Kukituna pihakna satekah pola ngarojong masyarakat sangkan leuwih sadar hukum sarta ngajamin camat katut aparat ti biro hukum nguniangkeun kelompok sadar hukum. Lianti kitu pihak nage rukun gawe jeung 524 organisasi bantuan hukum, kantor hukum, pengacara, sarta 1.400-an para regal, minangkatarekah pikeun ngaronjatkeun kasadar hukum masyarakat. Dari level masyarakat bawah, masyarakat terus meningkatkan kesadaran hukum. Ya. Access to justice, program-program mereka, taat hukum, ya, kepatuhan terhadap hukum, ini terus kita dorong. Ya, camat juga aparat dari biro hukum akan terus membantu kelompok-kelompok kadar hukum. Ya, memang ini program sudah lama, tapi kita tidak boleh berhenti untuk itu. Saya sudah mengatakan tadi, di mana negara yang tinggi kadar hukumnya pasti maju. Itu korelasinya sangat sangat dekat dan sangat kuat. Maka upaya kita terus melakukan itu. Masih ada daerah-daerah yang tentunya masih banyak. Sejeroning itu Wakil Gubernur Jawa Barat merarih sakumna desa di sakule Jawa Barat leuwih maham ngeunaan hukum tur tangalarap kenana. Sokomo desa di Jawa Barat rea anu nampa waragad timang pirang pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ge bakal ngaping sarta ngokolakeun penyuluhan ka sakumna desa sangkan sadar hukum. Desa yang lain segera untuk memahami tentang hukum, setelah memahami laksanakan dan taati. Jangan dan kami Provinsi Jawa Barat akan selalu melaksanakan pembinaan penyuluhan kepada seluruh desa. Apalagi desa sekarang ada anggaran yang begitu banyak dari berbagai macam sumber. Antara lain dari pihak pusat, bantu dari provinsi, kabupaten dan kota. Jangan sampai anugerah berupa anggaran yang banyak jadi musibah. Di tahun 2018, 130 desa turta kelurahan di Jawa Barat diresmikan minangka daerah sadar hukum. Kukituna kiwari 2.850 desa tur kelurahan sadar hukum pernahna di Jawa Barat. Sajroning kitu indikator desa atau kelurahan anu dicindekeun sadar hukum di antarana tuhu kana hukum tur aturan, akses keadilan, akses informasi hukum, dimensi demokrasi sarta regulasi. Budi Hartati, Bandung TV.